selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam buat teman-teman para pecinta laras Baik itu laras panjang walaupun, maupun laras pendek Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan, selalu dilimpahkan rezeki Dimudahkan segala urusan dan pekerjaannya, amin amin ya robbal alamin Jumpa lagi teman-teman di channel Nilbi channel nah, kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara simple untuk membersihkan unit kita ya ya kali ini yang akan kita coba bersihkan adalah WE Glock ya Glock 26C nah ini produknya produk WE ini teman-teman dan buat teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe. Jangan lupa juga tekan tombol like, comment, dan di share ya teman-teman video ini. Bantu dukung channel ini biar semakin berkembang dan saya makin semangat membuatnya. Oke teman-teman, kayaknya langsung aja. Langkah apa aja atau bahan-bahan atau peralatan apa aja yang kita perlukan? cekidot jangan di skip ya teman-teman ya Oke langsung kita simak videonya baik teman-teman langsung saja nah ini unitnya ini magazine sudah saya buka jadi yang pertama perlu kita persiapkan adalah ini dia teman-teman ini dia tisu tisu kering ya tisu kertas biasa yang halus secukupnya aja teman-teman persiapin ya Nah setelah itu kita sediakan lagi yang ini teman-teman Yaitu biasanya ini sikat laras ya teman-teman ya Saya biasanya buat bersihin laras panjang saya unit unit saya PCP atau uklik selanjutnya ini teman-teman nah itu dia teman-teman sedotan sedotan air mineral nanti fungsinya buat apa nanti kita lihat lah ya Selanjutnya ini teman-teman sikat gigi yang nggak kepake biasanya dapat di hotel tuh. Nah itu. Jadi kita coba manfaatin semua teman-teman ya. Dan yang tidak kalah penting lagi yang terakhir pakai ini. Ini minyak pelumas ya. Biasanya dipakai buat melumasin unit-unit ini teman-teman baik itu unit laras panjang maupun laras pendek nah ini penting nih teman-teman atau mungkin ada lagi minyak khusus khusus pelumas yang lain atau merek lain mungkin teman-teman bisa komen di bawah silakan kebetulan saya cuma punya yang ini ya jadi ini yang kita gunakan nanti ya teman-teman oke langsung saja teman-teman ya kita kita coba bongkar unitnya dulu jangan di skip ya oke kita coba bongkar nah ini teman ya untuk bongkarnya ini kita tekan ini teman teman ya tekan dua-duanya arah sini sama arah yang ini ya ada tombol tekan ke bawah sebelumnya tarik dulu ke belakang oke Ini agak keras soalnya unitnya baru teman-teman. Nah, buka ya. Kita taruh dulu. Ini ya. Nah, ini teman-teman. Ini kita buka dulu ya. Pengait pernya kita buka dulu pengait pernya. Oke, Bismillah. terus langsung saja ini kita angkat nah. sampai kelepas ya Nih. ini masih bisa kita buka nah ini sebetulnya bisa kalau teman-teman paham membuka yang ini nggak apa-apa dibuka aja teman-teman kalau saya masih belum berani sih kebetulan ini juga masih unit baru jadi kita bersihkan bagian luarnya aja ya kalau dalamnya saya rasa masih belum belum kotor ini oke jadi pertama-tama biasanya biasanya itu saya ambil tisu dulu ya nah biasanya teman-teman kalau kita sudah habis ukir atau habis latihan nembak ya biasanya di sini banyak kotoran nih sama seperti yang di sini juga nih ini banyak kotoran khususnya di dekat-dekat slide nya sini ya terus sama aduh kurang fokus ya nah daerah sini juga daerah sini juga karena dia ada gesekan-gesekan dari outer barrelnya ya nah jadi yang pertama biasanya yang saya bersihkan itu ini Nah ini yang kita bersihkan teman-teman Ini kemarin sudah saya bersihkan sih Cuman saya belum buat videonya Nah biasanya gini teman ya Bersihkan aja begini Samping-sampingnya juga Tuh gitu Terus Ini juga nih Kita buka dulu ya yang belum gosok gigi, gosok gigi dulu. Ini kita ambil ininya ya, sikatnya ya. Masih baru, teman-teman. Tuh, kenapa saya ambil yang baru? Karena ininya juga masih kuat dan enggak ada kotoran ya. Oke, kita singkirkan dulu yang ini ya. Nah, ini teman-teman yang ada celah-celah sini nggak apa-apa ini kita sikat aja pelan-pelan aja teman-teman jangan sampai ada apa namanya kotoran yang menempel nah pelan-pelan saja jangan sampai ada yang terlepas juga sambil dicek kalau memang di sini ada baut di sini ada baut dicek terus apa namanya goyang apa enggak ini juga agak pelan-pelan kalau daerah sini, teman-teman. Karena di sini ada hop-up-nya, ya. atau tahu kelihatan apa enggak, tuh. Nah, itu ada hop-up, hop ya. Di atas, ya. Di daerah sini, ya. Nah. Begini, teman-teman. Oke. dirasa sudah cukup. Untuk membersihkan yang laras dalamnya atau inner barrelnya gimana ini tadi teman-teman hmm. saya gunakan ini sih atau pakai ini juga bisa sikat laras ya tinggal masukkan gini pelan-pelan hmm. cuman saya jarang gunakan ini saya biasanya pakai ini teman-teman ya sedotan atau bisa juga teman-teman misalnya sobek nih kecil dimasukkan gini ya masukkan ke dalam tuh tuh di linting sampai dia full begitu sudah full nah bisa begitu tarik dari sini atau misalnya teman-teman lagi -teman, rajin ya masukin aja semua nih itu udah masuk di laras gini sampai full dia ada muncul di sini ada keluar sini tinggal tarik aja lakukan beberapa kali lah teman-teman sampai menurut teman-teman itu unit kita udah bersih oke paham ya teman-teman ya kotoran oke selanjutnya ini kita taruh teman-teman terletakin dulu outer barrelnya teman-teman ini perlu juga dibersihkan nah biasanya gini ada item tuh kelihatan enggak ya bersihin aja teman-teman sama seperti yang ini tadi ya cara membersihkannya sama sampai ke dalam juga dimasukkan tuh masukkan gitu kalau ada itu atau apa namanya obat obat yang model kayak pelumas kayak gitu apa apa itu kayaknya ada sih kalau saya nggak punya jadi saya cuman gini-gini aja membersihkannya. Nah, biar apa teman-teman? Kalau sering kita bersihkan gini biar awet. Apalagi ini masih baru nih, sayang banget ya. Kan? Kalau udah dirasa cukup, kalau udah dirasa cukup seperti ini, kita taruh lagi. Nah, ini teman-teman, ini per ya yang buat penahan di apa barrel inner barrel dan Bar uh, tukang baron ini perlu juga dibersihin karena biasanya di sini teman-teman ini kita gini -kan nih nah tarik begini ini biasanya banyak kotoran di sini banyak banget ini ya nah cukup kita gitu kan tuh hitam kan kelihatan nggak sih itu ketambil tisu yang baru ya Tuh ya Bersihkan aja teman-teman Bersihkan Pernya juga Terus dibalik bagian sini juga Ini perlu juga Hati-hati ah, teman-teman ya Karena ininya plastik nih Jadi pelan-pelan aja Takut patah Nah Gitu teman-teman Year -teman. unit selalu Baik ya Performanya Oke okay saya rasa udah cukup yang ini nah ini dia teman-teman dalam-dalam sini nih perlu nih dibersihkan juga terus slide-slide yang ada di sini nih ya kelihatan nggak tuh ini ya tuh sela selahnya tuh. tuh tempat slide-nya biasanya di situ yang paling banyak kotornya teman-teman jadi kita bersihkan dulu. Ininya juga dua-duanya nih lubangnya. Ah, apalagi kalau kita unit kita yang blowback ya, biasanya banyak kotoran di sininya. Kita bersihkan. Hmm. Tuh. Kotor ya. Tuh. Khususnya ini nih paling sering harus kita bersihkan bagian ininya nih. Chamber. Ini harus harus gini ya. Tuh. Ini kan lancar nih. Alhamdulillah. Karena sering saya bersihkan setiap saya habis ukir atau saya habis latihan selalu saya bersihkan ini tarik aja sedikit teman-teman tarik tahan di sini nah ini kita bersihkan sini nah, sambil diperhatikan ya pelan-pelan aja jangan sampai ada yang copot ribet masaknya teman masaknya teman-teman masak lagi tuh kotor ya tuh teman-teman ini sikat nih sela-selanya nih disikat juga pelan-pelan aja nah begitu teman-teman soalnya kalau unit enak semangat juga pasti latihannya ya Jangan sampai nggak dibersihin begitu mau sukir atau mau latihan macet-macet Khususnya ini nih Wah ini enak nih teman-teman Lagi nanti setelah ini kita kasih pelumas lebih enak lagi ya Tuh. Bersihkan Oke. Ini sudah. Nah. Ini juga teman-teman. Ini kan ada mekanisme me mekanisme di sini ya tuh. Itu jangan sampai kesendat teman-teman, termasuk di sini. Enggak boleh kesendat. Biar awet juga. Tuh. Bersihkan slide-nya ini slide-nya tadi temannya rail right? enggak tahu namanya apa nih pokoknya itu deh oke okay. okay. sambil dilihat jangan sampai ada bekas sikat gigi ini yang ketinggal di dalam tuh takutnya ada yang putus kan makanya pelan pelan aja tuh pernya dibersihkan juga kadang di sela sela per yang kecil ini teman teman itu kadang kotor tuh nah per itu ya pernya trigger tuh di sini juga kadang sering ada nih di sini nih sering ada nah di sela ini sering ada kotoran juga bersihkan juga Kemarin sudah dibersihkan juga sih, tinggal apa apalah kita buat videonya ya. Siapa tahu bermanfaat buat teman-teman khususnya yang pemula-pemula lah seperti saya. <tuh> Oke okay, teman-teman, kalau sekiranya memang udah cukup kita bersihkan, nah pertama-tama kita singkirkan dulu, hut uh, kabur. Nah, pertama-tama gini teman-teman kalau saya biasanya saya urutkan nah setelah dianggap semuanya udah udah bersih ya tuh bersih kan jadi nah teteskan aja sini teman-teman gak usah banyak satu atau dua tetes baru kita oles gini ya oles seperti ini gitu juga di sininya kasih aja sedikit tuh yang bekas ini tadi kan masih ada tuh kasih aja teman-teman oke dirasa cukup terus ini ini juga teman-teman kasih juga di sini set 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 oke kita oles lagi. Nah. kalau dalamnya nggak usah, teman-teman ya, karena kalau dalam sini ini kan nanti masuk sini nih. Nah, jadi karena ini sudah kita olesin tadi, jadi dalam sini nggak perlu. Nah, jika sudah seperti ini, taruh dulu. Atau mau dilap dulu juga nggak apa-apa ya. Kita ambil lagi tisu yang baru nih. Tuh. Tisu yang baru kita ambil. Kita lap nih teman-teman. Tapi sedikit aja ngelapnya. Tuh. Tuh, masih kelihatan ya mengkilatnya ya. Tuh. Tuh. Wih. Oh iya, ada nomor seri ada nomor seri juga tuh persis sama yang di sini ya nomor serinya oke balik lagi teman-teman nih kita lap secukupnya yang penting masih ada terlihat jangan sampai kering yang penting tuh ag agak terlihat kan ya tuh masih mengkilat mengkilat oke taruh sama yang ini teman itu juga set sudah cukup gitu doang tuh model di rumus gitu dah oke kalau sudah kita pindah ke sini dulu nah ini kan sudah kita bersihin nih udah cukup ya cukup bersih ya tuh lihat kalau sudah kita bersihkan sini perlu juga kita kasih satu tetes satu dua tetes set gosok lagi di sini terus ke samping sini ya kasih teman-teman sininya juga tuh sama di sini nih lubang oke termasuk lubang ini juga nah di sini perlu dikasih juga teman-teman set sama ini besok gosok terlalu banyak teman-teman karena kalau terlalu banyak juga hmm. nggak bagus terlalu banyak pun dia nanti malah kotor banget ya jadinya tuh ini ya perlu dikasih terus yang penting juga ini di sini nih Nah, kelihatan enggak sih ini kan kalau kita gini kan nih gerak-gerak nih yang ini sama ini nih Tuh perlu jadi kita, kita kasih juga di sini teman-teman sedikit aja set 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 sudah gosok lupa dikasih di dekat slide-slide-nya ya. Nah, dan ini teman-teman. Nah, kalau ini sangat-sangat sedikit aja. Ini ya, tuh. Itu biasanya saya tetesin juga nih. Satu tetes saja, set, sudah. Tuh ya, satu tetes tuh, kelihatan tuh. Nah, terus kita gini-ginikan pelan-pelan jadi dia biar lancar teman-teman Tuh. kalau masih kerasa agak seret dikit bisa dikasih lagi teman-teman yang penting intinya dia tadi udah udah dibersihin ya dan tidak ada kotoran lagi di dalamnya tuh oke okay. nah ini kalau udah kalau udah sama lakukan hal yang seperti tadi gini ini aja teman-teman tuh yang pentingnya masih ada ya Tuh, kelihatan masih minyaknya oke nah baru kita rantai rangkai lagi kita rakit ulang rakitnya seperti ini tadi sama seperti kita buka tadi oke nah, gitu kita masukkan nah udah masuk ya pairnya nanti kita olesin tapi setelah kita pasang Oh iya masang ini jangan terbalik ya kan, teman-teman Sini juga bahaya nih kalau kebalik bisa patah dia Nah tuh sampai klik bunyinya Tuh udah kan udah kuat ya Nah Ini pair yang ini Dua pair ini Kita kasih juga sedikit set set udah cukup oles Tuh jadi dia tetap lancar teman-teman mantul pokoknya kalau sudah sama lakuin hal seperti tadi set 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 udah cukup kalau udah oke. Ya. saya lap dulu masih ada minyak udah tinggal masukin aja teman-teman yang penting ini udah udah bener ya Uh, udah bener ya cara masukinnya sama seperti kita buka tadi cuma nggak perlu pakai kasih ini nggak perlu dipecat lagi jadi langsung aja set udah tuh lancar temen-temen ringan banget tuh uh. oke okay. oh ya yeah. Jangan lupa nih di sini dikasih juga nih sedikit ya teman-teman. Tetesin satu atau dua tetes. Fungsinya apa? Fungsinya itu, nah seperti ini. Ini kan di slide supaya ininya nggak nggak cepet apa ya? Nggak cepet luntur lah catnya segala macam lagi pula biar memperlancar juga tuh, ya. Nah, jadi benar-benar tidak ada hambatan. Oke terus dilap lagi kayak tadi set 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 hmm. oke okay. kalau dirasa udah cukup bersih kita ambil tisu yang bersih kita ambil ya bersihin dulu tangannya Oke okay. ambil satu lagi nah kalau udah bersih teman-teman tinggal ini gosok aja tuh gosok gosok aja seperti ini ya jangan sampai ada minyak di luaran ini penting tadi kan di dalamnya tuh tuh Oke okay. Tuh. udah teman-teman gitu doang semoga bermanfaat ini videonya teman -teman, ya teman-teman ya beberapa senior mungkin ada pengen menambahkan sesuatu di sini silahkan di komen ya di komen kita sifatnya sharing bukan buat mengguru ya teman-teman yang belum subscribe silahkan di subscribe nambah pahala teman-teman, nah, di like juga, dah cukup ya, terus komen, di share ke teman-teman yang lain ya pada tahu nih begini caranya membersihkan, simpel aja kok, jadi nggak perlu sesuatu yang rumit perlu sesuatu yang apa ya yang kita nggak nggak punya harus kita punya demi membersihkan enggak manfaatin aja yang ada teman-teman yang penting selalu dibersihin dan perform apa maka performanya kan terjaga teman-teman tuh udah tuh oke tuh ringan banget keren ya ya oh iya satu lagi teman-teman maaf satu lagi sih lupa ini teman-teman magazine nah ini perlu juga kita kasih di sini nih teman-teman di silnya nih tuh karet sil tetesin aja satu atau dua tetes nah, tujuannya apa ini oles dulu tujuannya itu ya. biar silnya awet begitu apalagi kalau yang teman-teman yang kadang green gasnya masih ada di dalam segala macam kan atau mau misalnya nih misal mau berangkat supir atau latihan isinya dari rumah tuh tuh isi dari rumah ya udah begitu standby kan ini dikasih aja biar dia kanan dari apa gas yang ada di dalam dia ngejet ini dia karitnya nggak mati karena kan gas itu dingin ya dingin teman-teman begitu nah, teman-teman oke lap juga seperti ini kira cukup ya udah itu saja teman-teman semoga video dari saya ini bermanfaat jangan lupa lagi saya ingatkan teman-teman yang -teman, mau subscribe silahkan subscribe yang mau komen silahkan komen mungkin saya ada kekurangan boleh ditambah tambahi yang penting sifatnya membangun dan itu akan membangun lebih membangun lagi channel ini Oke, terima kasih teman-teman ya semoga selalu Bermanfaat apa yang sudah saya berikan di video-video ini. Jumpa lagi di video-video berikutnya. Tetap semangat, salam satu laras. Salam satu hobi, sehat terus, teman-teman ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.